Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Anila Harhab dari Departemen Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Kali ini izinkanlah kami membuat suatu video pembelajaran mengenai restorasi akid, yaitu SSD. Nah, SSD ini adalah restorasi setelah kita melakukan perawatan pulpa, baik perawatan pulpotomi maupun perawatan lumpektomi. Indikasi lainnya adalah ketika gigi yang terkena kelainan daripada tumbuh kembang, ya. Nah, tendon steel crown ini ada yang posterior dan ada yang anterior. Kemudian tentu dari SSD ini juga ada yang pretrim, ada yang antrim, dan ada yang kontur. Pada video kali ini yang kita lakukan adalah penempatan SSD di mana didahului dengan perawatan pulpotomi. Nah, perawatan ini ada yang nantinya menggunakan model dan ada yang langsung kita kerjakan di pasien. Saya ucapkan selamat menonton, selamat menikmati. Terima kasih. Dilakukan pengecekan apakah pulpotomi tersebut sudah bagus atau tidak. Pertama, lakukan palpasi, ya, dan ini adalah kita melakukan perkusi. Ada tidak rasa sakit yang terjadi? Oke. Kemudian kita lakukan palpasi. Apakah ada respon sakit atau ada pembengkakan yang terjadi? Setelah selesai, kita baru bisa melakukan penambalan dengan menggunakan SSD. Bukan reparasi SSD, kita pastikan terlebih dahulu oklusi pada anak. Diperhatikan oklusi molar, selasi molar, kemudian daripada overset dan overbite anak. Ya, oke. Setelah itu kita melakukan pengukuran daripada SSD. Lakukan pengukuran gigi terlebih dahulu dengan mengukur segan jangka dengan rasio distal yang terbesar. Kemudian kita lakukan pengukuran kepada rasio distal daripada crown yang kita pilih. Kita cari crown yang sama dengan ukurannya. Disesuaikan dengan giginya, yaitu gigi
75. Berarti di regio daripada kota. Ya sama. Mari kita melakukan tahapan preparasi kerja. Pengambilan dari bidang optikal. Kita masukkan batu gas, ya, air, sehingga menjadi bahan acuan daripada pengambilan bidang optikal. Kita dilakukan pengajuan, kita mengambil daripada bidang optika. Oke, sudah. Kalau kita lihat sudah bisa, ya, namanya sonde lewat. Ya, kita bisa tutup, nak tutup. Iya. Ya, kita bisa melewatkan sonde dengan bebas. Oke. Bagian optimal, hati-hati dalam mengambil bagian optimal, jangan mengenai gigi yang di sampingnya. Pastikan hati-hati dalam pengambilan optimal. Sudah selesai, tandai dengan bebasnya pada permukaan optimal. Dari gigi, ya, vertikal dimensi. Berarti kita harus melakukan pengurangan ini, pengurangan dari SSD.
kursinya dikit. Nah, sudah kembali seperti ke semula. Oke. Tinggal melakukan adaptasi. Sudah. Oke. Pasang dengan bagus ya. Nah, bagus kontaknya. Oke, baru nanti kita lakukan sementasi. Demikian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.